Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian, Siren the People yang sedang ngebahas hal-hal yang nggak begitu kekinian. Karena video yang mau gue tonton ini tahun 2018 ya, sebenarnya masih cukup baru juga sih, cuman ya ya udahlah nggak apa-apa ya. Oke guys, jadi kali ini gue mau buat reaction video untuk Amir Pearl Aku Tak Bersalah 2018 live ya. Jadi kita langsung mulai aja ya. Gue penasaran lagunya kayak gimana nih, sama suaranya. Terpaksa cinta berakhir di sini. Suaranya unik ya. Telah berulang kali sengaja kau ulangi kesilapan sama serupa. Gue nggak tahu deh, dia punya something special kayak X Factor dari suaranya dan itu unik banget memang. Setia di depan mata, nice. Curang di baliknya. Memang benar tanpa ku sedari, dalam diam hatiku pedih lantaran sikapmu melukakan, mengguis hati dan perasaan. Rupanya kasih sayang darimu dusta semata. Seandainya detik dan waktu dapat ku putar kembali, ingin sekali lagi rasanya untuk ku jatuh cinta. Smooth banget suaranya ya, dan gue nggak tahu awalannya Pearl itu seperti apa gitu ya, tapi yang gue lihat dari penampilan performance tahun 2018 ini, suaranya dia masih stabil banget gitu ya. Kontrol vokalnya dia masih terjaga dan bagus gitu ya. Dan gue nggak tahu sih sebenarnya ini Dato' Amir usianya berapa gitu saat ini. Tapi yang gue lihat dengan penampilannya seperti ini ya, dia termasuk yang awet muda gitu ya. Masih handsome. Sepanjang percintaan penuh kabar dugaan tentu. Tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Gitarisnya keren lah. Semua gitaris itu keren. Dia pembawaannya Dato' Amir di stage ini sangat elegan banget ya, kayak eksekutif muda gitu loh. Bukan sengaja aku menyakiti dirimu yang takuti memahami arti kejujuran.
Kalau menurut gue, suaranya Dato Amir ini sangat berkelas gitu ya. Good. Sepanjang percintaan penuh cabaran, dugaan ku tentu reda, tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Terpaksa dia sadar kamera banget gitu, bagus nih, nggak kaku. Iya, okay guys, jadi itu adalah penampilan legend dari Amir Pearl. Aku tak bersalah ya, gue suka sama penampilan ini karena dia pembawaannya di stage live kayak gini itu bagus banget. Selain sadar kamera, dia juga pembawaannya sangat terlihat elegan banget, justru kayak awet muda gitu ya, nggak kelihatan kayak penyanyi era 80 atau 90-an gitu. Suaranya juga sangat berkelas, jadi ini penampilan yang menurut gue sangat bagus. Gue suka sama suaranya, jadi gue harap kalian enjoy sama reaction ini. So, kalau kalian pengen request video, kalian bisa tinggalin komentar kalian di video ini. Jangan lupa ya, gue udah banyak buat reaction video untuk penyanyi Malaysia. Jadi untuk teman-teman di Malaysia, kalau pengen nonton reactionnya, bisa dicek aja playlist yang ada di bawah sini. Klik Malaysian Reaction ya. So, terima kasih udah nonton video ini. I hope you enjoy. So, I will see you soon. So, bye-bye.